Assalamualaikum and what is up guys. Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri Carry Mode Dion Cools. Jadi dalam episod kali ini kita akan menyaksikan perlawanan di antara Man City dan Barcelona ini untuk pusingan quarter final UEFA Champions League second leg, yang mana sekali Barcelona mendahului dengan jaringan aggregate 2-1. Yang ini Dion Cools tak main. So kita akan simulate sahaja tengok apa keputusannya. Jadi sekali lagi menewaskan Man City dengan 2-1. Nampaknya Sergei Milinkovic-Savic memang perform gila-gila sekarang. Jadi pasukan Barcelona sekarang sudah melayakkan diri ke peringkat semifinal untuk UEFA Champions League. Sekarang kita akan ke perlawanan final. Atletico Madrid bertemu dengan Barcelona dalam Copa di Spanya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada Tuan Zafran Channel, Gamers TV dan juga Zarif Aiman Channel kerana telah menyertai AJ Clan. Kepada anda yang ingin menyertai AJ Clan, pastikan anda tekan butang join dan pilih mana-mana level pilihan anda. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang ke AJ Clan, kepada Tuan Zafran, Gamers TV dan juga Zarif Aiman Channel. Peluang untuk Dion Cools mengumpul trofi pertamanya bersama dengan pasukan Barcelona. Ini dia final Copa di Spanya. Siapa sangka Dion Cools second season dah dipanggil untuk bermain di Barcelona. Dan bukan setakat itu, kini kita beraksi di perlawanan final Copa di Spanya. Walau bagaimanapun, untuk dari segi posisi yang diletakkan oleh Ronald Koeman kali ini, walaupun kurang memuaskan, tidak ada masalah sebenarnya untuk kita bermain selaku defensive midfielder menggunakan Dion Cools di Barcelona ni. Cuma masalahnya dekat right wing tu dia letak Miralem Pjanic. Perlawanan yang lepas bertemu dengan Man City, dia letak Dembele dekat DM, Sergio Busquets dekat kanan. Pelik-pelik dah ni. Ni dah macam ada penyakit macam masa Carry Mode Lukman Hakim dulu. Manager letak position sekati dia je. Tapi ini dia, anda lihat sendiri bagaimana Dion Cools dan Miralem Pjanic ditukarkan posisi. Apa-apapun, kita akan mengharapkan Milinkovic-Savic dan juga Antoine Griezmann akan terus cemerlang dalam perlawanan pada kali ini untuk memberikan peluang. Kali pertama Dion Cools menjulang kejuaraan bersama dengan pasukan Barcelona ini. Saul, antara pemain yang perlu dijaga sepanjang perlawanan ini. 3 gol telah pun dijaringkan oleh Saul setakat ini. Membebaskan Antoine Griezmann. Ini peluang untuk jaringan gol pertama Antoine Griezmann. Kenapa bagi kat Jordi Alba? Calvert-Lewin mencuba daripada luar kotak penalti. Menyerahkan bola kepada Dion Cools untuk mengatur semula serangan mereka. Dion Cools kepada Jordi Alba. Kini mencari ruangan kosong. Sergei kepada Calvert-Lewin. Terlalu lama masa yang diambil oleh Calvert-Lewin untuk mencipta pula. Jordi Alba kepada Dion Cools. Hantaran kepada Calvert-Lewin. Apa Calvert-Lewin buat tu? Aduh, dia pergi pas balik kenapa? Sui. Kita saksikan sekali lagi bagaimana percubaan daripada Dion Cools berjaya dibaca oleh Jan Oblak. Frankie Dion. Ini Dion Cools. Dion Cools mencuba. Rembatannya terkena pertahanan pasukan Atletico Madrid. So Yun Chu eh. Aduh, kacau lah So Yun Chu ni. Ditanduk keluar mudah oleh Longstaff. Dion Cools, hantaran kepada Dominic Calvert-Lewin. Apa bunyi? Tak minta bola dia bagi pula. Dua kali dah Dominic Calvert-Lewin ni. Kau striker ke playmaker oi? Orang bagi bola kat dia supaya dia try. Dia bagi bola, dia pas balik pula. Mengada betul. Pjanic, hantaran ke tengah. Dion Cools, tandukan Dion Cools. Cantik hantaran ini. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Dion Cools bebas di antara pertahanan pasukan Atletico Madrid. Tandukan tersasar di hadapan gawang. Jadi kepada anda yang ingin menyertai AJ Clan Cup, ini peluang anda. Untuk bulan September nanti,
Kita akan ada AJ Clan Cup untuk edisi yang ketiga, iaitu edisi yang terakhir untuk FIFA 21 ini. Jadi apa yang specialnya untuk edisi yang ketiga ni? Kita akan bagi hadiah kepada kesemua finalis kita. Maknanya tempat pertama dan tempat kedua confirm akan dapat hadiah. Kalau macam edisi yang kedua dulu, pemenang saja yang ada hadiah. Kali ini kita bagi kepada nombor satu dan nombor yang kedua. Jadi cara nak join macam mana? Anda pastikan join AJ Clan dengan memilih sekurang-kurangnya kelayakan Wonder Kid, Superstar dan juga Legend. Lepas tu memang confirm boleh join lah. Tak perlu ada PC, tak perlu ada PS4, tak perlu ada FIFA 21. Yang penting anda join AJ Clan sekurang-kurangnya Wonder Kid, Superstar ataupun Legend. As easy as that. Dan peringatan kepada anda yang dah menyertai AJ Clan, pastikan anda buka community tab. Ingat yang ini step ni paling penting. Buka community tab dan kemudian cari link untuk masuk ke dalam group Discord kita. Kalau tak ada dalam Discord, kita takkan bagi masuk AJ Clan Cup lah. Kenapa nak kena ada dalam Discord? Sebab kalau tak ada dalam Discord, susah kita nak manage, susah kita nak bagi pesanan-pesanan. Itu dia tiupan usaha peramat untuk separuh masa yang pertama. Kita akan teruskan ke separuh masa yang kedua dengan jaringan setakat ini. Kedudukan 0-0. Ingatkan 1-0 di 0-0. Saul kepada Lorente. Perjumpaan dia daripada Lorente. Oh, rembatannya tepat ke arah gawang tetapi telah dinafikan oleh Ter Stegen untuk peluang jaringan pertama dalam perlawanan ini. Jadi Lionel Messi akan dibawa masuk untuk menggantikan Miralem Pjanic. Ini baru betul. Sekarang ni kita nak tolonglah keluarkan Calvert-Lewin tu. Tak function mamat tu. Tandukan daripada Saul. Tenang saja Ter Stegen menolak keluar percubaan daripada Saul Niguez. Sekali lagi sepakan penjuru untuk pasukan Atletico Madrid. Peluang serangan balas. Dominic Calvert-Lewin kini mengawal keadaan. Antoine Griezmann dan juga Dion Kuz sudah pun berada dalam kedudukan yang baik untuk menerima hantaran. Tandukan daripada Dion Kuz dinafikan oleh Jan Oblak. Tandukan keduanya kali ini walaupun tepat ke arah sasaran, masih lagi gagal untuk menjaringkan gol pertama perlawanan. Ini Lionel Messi yang baru saja dibawa masuk lagi. Lionel Messi. Hantaran kepada Dion Kuz. Dion Kuz cuba mencari Antoine Griezmann. Tiada ruang diberikan oleh pemain pasukan Atletico Madrid kepada pemain Barcelona. Frankie De Jong. Sergei Milankovic-Savic. Kini Dion Kuz menantikan peluang untuk membuka hantaran kepada rakan sepasukannya Antoine Griezmann. Dion Kuz sudah memasuki kawasan final third. Hantaran daripada Dion Kuz. Alamak, asal bagi balik situ. Ya Allah, Sergei. Bidang sepakan percuma diberikan kepada pasukan Barcelona. Sekali lagi Antoine Griezmann akan bersedia untuk mengambil sepakan percuma ini. Kita mengharapkan ada jaringan untuk perlawanan ini. Kalau boleh kita tak nak masuk sampai masa tambahan, tak nak masuk sampai penalty shootout. Antoine Griezmann dalam episod yang lalu telah pun menjaringkan gol daripada sepakan percuma. Kini Antoine Griezmann sekali lagi jaringan gol pertama Antoine Griezmann. Nanti ada yang komplain lah, yang kata buang bukan Antoine Griezmann bang, Antoine lah apalah. Sukatilah aku nak buat Antoine pun. Bukan nama kau. Itu dia Pak Badut kita menjaringkan gol pertama perlawanan, memberikan kelebihan kepada pasukan Barcelona. Setelah hampir 60 minit berhempas pulas bertarung, pasukan Barcelona telah pun membukakan tirai jaringan. Ngap 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 kata dia. Memang padanlah kita panggil dia Badut. Dia punya celebration semua macam Badut. Keluar dah. Asal keluarkan Griezmann, keluarkanlah Calvert-Lewin tu. Aduh, kita Calvert-Lewin ni beban lah.
Tarian daripada Dion Kools mencari Ansu Fati bebas di kawasan kiri sekarang ini. Ansu Fati antara mencari Sergei Milinkovic-Savic tetapi dihalang. Pertahanan pasukan Atletico Madrid berjuang bermati-matian untuk mempertahankan kedudukan 1-0 supaya tidak melarat kepada 2-0. Masih ada peluang dan masih ada masa lagi untuk mereka menyamakan kedudukan dan kembali ke dalam perlawanan ini. Dion Kools menjatuhkan Luis Suarez. Kekasaran di penghujung perlawanan final sebegini pastinya akan memberikan tekanan kepada kedua-dua belah pihak. Luis Suarez akan bersedia menunggukan segalanya diaturkan oleh pengadil perlawanan. Bekas pemain pasukan Barcelona sendiri, Luis Suarez akan dikeluarkan daripada perlawanan sebelum mengambil sepakan percuma ini. João Felix akan menyertai perlawanan ini. Adakah Diego Simeone mempunyai perancangan yang berbeza dengan João Felix? Percubaan daripada James. Tiba-tiba dia rembat. Siapa ni? Reece James ke? Oh lama, Reece James melayang. Oh, Messi. Gabriel Jesus dibebaskan oleh Dion Kools kepada Lionel Messi. Hantaran ke tengah mencari Dominic Calvert-Lewin. Dan itu dia tiupan whistle penamat. Ini bermakna pasukan Barcelona adalah juara Copa de España. Barcelona menang Copa de España bukan berita sensasi. Tetapi Dion Kools menang Copa de España bersama dengan Barcelona, itulah berita sensasinya. Mana Dion Kools ni? Tak nampak-nampak lagi Dion Kools ni. Walau bagaimanapun, kemenangan tetap akan diraihkan oleh pasukan Barcelona walaupun mereka telah berkali-kali memenangi Copa España ini. Dan adakah ini bakal trofi pertama yang akan kita julang bersama-sama dengan pasukan Barcelona dan bukan trofi yang terakhir? Kerana kita masih ada lagi La Liga, UEFA Champions League dan juga Copa del Rey. Copa de España ni lah kan? Saya tak pastilah nama-nama cup dekat Barcelona ni, tapi apa-apa pun untuk Copa de España, Barcelona adalah juara untuk perlawanan kali setelah menewaskan Atletico Madrid dalam perlawanan ini. Siapa sangka baru second season Dion Kools sudah pun berjaya bergelar juara di sebuah tournament yang agak sukar untuk dimenangi sebab ada pasukan nama Real Madrid, ada Sevilla, ada Barcelona. Tapi kita boleh menang sebab apa? Sebab kita main kat Barcelona. Apa pun tahniah Barcelona, tahniah Dion Kools. Raikanlah kejayaan ini kerana ini adalah musim terakhir anda. Kita selepas ini akan berpindah ke FIFA 22. Tapi sebelum itu kita akan fokus sepenuhnya ke siri Keremut Safawi Rasid sehinggalah FIFA 22 keluar. Alright, kita teruskan ke perlawanan yang seterusnya. Jadi setakat ini kedudukan dalam Liga, Barcelona berada di tempat yang kedua mengejar Real Madrid yang berada di tempat yang pertama dengan 76 mata. Tetapi Barcelona mempunyai kelebihan satu perlawanan. Jadi kalau katakan kita menang perlawanan ini, jarak di antara Barcelona dan juga Real Madrid hanya akan tinggal satu mata sahaja. Untuk Dion Kools setakat ini dalam UEFA Champions League telah beraksi sebanyak 12 kali, dalam La Liga 9 kali dan Copa de España hanya beraksi 3 kali saja, tapi dah champion. So total 24 perlawanan telah diwakili oleh Dion Kools bersama dengan Barcelona dan jumlah jaringan adalah 12, assist 10. Itu dia Dion Kools kita. Jadi untuk perlawanan terakhir dalam episod kali ini, kita akan menyaksikan pertemuan di antara pasukan Valencia bertemu dengan Barcelona. Jadi kita kembali dalam aksi La Liga. Kali ini kita bertemu dengan Valencia, sebuah pasukan yang pada suatu ketika dahulu sangat sangat dominan, sangat-sangat berbahaya dan mampu memberikan saingan kepada Barcelona dan juga Real Madrid di La Liga. Tetapi kini mereka nampaknya sudah menjadi sebuah pasukan yang orang kata di tengah-tengah je. Dia tak power dan tak power. Faham tak? Dia tengah je. Power tak, tak power pun tak. Jadi ini dia kesebelasan utama untuk pasukan Valencia dalam perlawanan kali ini dengan formasi 4-4-2. Kita menyaksikan Mangala dan Holgate akan berganding bahu di bahagian midfield, di bahagian center back.
Saya terganggu sikit. Saya tak tahulah you guys boleh dengar tak bunyi enjin tu. Saya harap tak lah. Kalau tak boleh dengar tu, alhamdulillah tak sia-sia kita beli mikrofon ni. Ini dia Ter Stegen dengan formasi Ronald Koeman 3-1-4-2. Ter Stegen selaku defender, selaku goalkeeper. Dionko selaku defensive midfielder. Sergio Busquets sekali lagi akan beraksi selaku right midfielder ataupun right wing untuk pasukan Barcelona. Kita beraksi di stadium pasukan Valencia. Ini dia pertemuan dalam La Liga. Peluang untuk Barcelona merapatkan jurang di antara mereka dan juga Real Madrid. Dionkuz antara mencari Gabriel Jesus, mencuba jaringan gol pertama. Mudah saja jaringan kali ini. Kita saksikan sekali lagi bagaimana hantaran daripada Dion Kuls membebaskan Gabriel Jesus dalam kedudukan yang berbahaya, tetapi masih memerlukan kemampuan teknikal yang tinggi untuk menyempurnakan jaringan daripada angle sedemikian. Jadi kedudukan sekarang Barcelona 1, Valencia 0. Dion Kuls, ini peluang serangan balas untuk mereka, mencari hantaran kepada Jordi Alba. Hantaran kepada Sergio Busquets, percubaan Busquets. Terkena pula pertahanan pasukan Valencia kali ini. Sergei, kini Antoine Griezmann mencari Sergei Milinkovic-Savic, percubaan dalam kotak penalti, dihalang. Sergio Busquets cukup agresif tetapi berada dalam kedudukan offside. Kita saksikan sekali lagi bagaimana percubaan daripada Sergei Milinkovic-Savic telah menyebabkan Sergio Busquets berada dalam kedudukan offside. Cantik terjahan daripada Dion Kuz mencari Antoine Griezmann. Dion Kuz meminta hantaran. Dion Kuz, jaringan gol pertama. Itu dia tekanan yang diberikan di kawasan midfield menyebabkan pertahanan pasukan Valencia berada dalam kedudukan terbuka dan terdedah untuk peluang serangan balas daripada Barcelona. Bersorak keriangan penonton dan penyokong pasukan Barcelona yang hadir ke Stadium Valencia pada hari ini. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Dion Kuz dengan begitu tenang melepaskan rembatan lirik ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang pasukan Valencia. Ini dia Dion Kuz. Antoine Griezmann. Sergio Busquets mencari hantaran kepada Dion Kuz, tandukannya berjaya dihalang oleh Jaume. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Dion Kuz bijak mencari ruangan kosong dalam kawasan kotak penalti. Dah macam striker dah ni, pandai cari ruangan kosong ni. Dion Kuz berjaya melepaskan diri, tetapi seperti biasa kalau Dion Kuz rembat daripada luar memang tak akan on target. Kedudukan di separuh masa yang pertama, pasukan Barcelona mendahului dengan jaringan 2-0. Valencia perlu melakukan sesuatu untuk kembali ke dalam perlawanan ini kerana mereka setakat ini nampak seperti tidak bermain, tiada motivasi setelah dibolosi sebanyak 2 kali. Ini dia Dion Kuz, hantaran membebaskan Antoine Griezmann. Ini peluang keemasan untuk Griezmann. Kau berhenti lagi kenapa Griezmann, oi? Nak skor ke tak? Aduh, dah bagi bola cantik, dia boleh slow down pula. Gabriel Jesus kepada Sergei Milinkovic-Savic. Kini Griezmann, Lionel Messi pada musim kali ini agak senyap, kurang jaringan daripada Messi. Tetapi tidak aneh kerana Messi jarang diturunkan untuk berada dalam kesebelasan utama oleh Ronald Koeman. Ini dia Dion Kuz dibebaskan. Akhirnya jaringan gol yang ketiga untuk pasukan Barcelona. Dion Kuz, rembatan daripadanya begitu menakutkan. Macam itulah skor Griezmann. Orang bagi bola jalan je, tak nak slow down, slow down. Ayah, senang je nak skor. Messi membebaskan hantaran kepada Dion Kuz. Dion Kuz berjaya melepaskan diri. Rembatan daripada Dion Kuz berjaya dihalang oleh Mason Holgate. Seperti sudah mengetahui apa yang cuba dilakukan oleh Dion Kuz, Mason Holgate telah bersedia menunggu di sebelah goalkeepernya untuk menerima rembatan daripada Dion Kuz dalam kotak penalti tadi. Sergei, ini Dion Kuz, peluang untuk jaringan gol yang kedua. Kali ini Jaume berjaya menangkap mudah percubaan daripada Dion Kuz.
Jungkus, hantarannya membebaskan Antoine Griezmann. Antoine Griezmann membebaskan hantaran kepada Lionel Messi. Sekali lagi Griezmann. Apa yang dibuat ni? Messi mencuba. Tiada ruang diberikan oleh Mangala. Tetapi itu dia tiupan usaha penamat. Masih lagi memberikan kemenangan kepada pasukan Barcelona. Tiga jaringan yang membawakan tiga mata bermakna untuk mereka merapatkan jurang dengan pasukan Real Madrid yang berada di tahta tempat yang pertama setakat ini. Jadi setakat itu saja untuk perlawanan kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng, dan kita akan kembali dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.